teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Setelah usai gladi resik dalam rangka persiapan akhir, ya, welcome top 9 Lida 2020 jam 20 bentar lagi. Ya, mereka berdua terciduk, Lesti dan Bilar, ya, kasih vitamin tikar tipis kering, ya, nampak sepatu Bilar berwarna merah. Ya, dia sedang menemani si Dede Lesti. Apa yang mereka lakukan berdua? Kalian pengin tahu? Ya, simak dan lihat secara seksama. Biasa keromantisan keuan ketika mereka makan suap-suapan. Biasa kan kalau kalian lihat ketika mereka maem suap-suapan. Ya, Kak Bilar biasanya lagi main HP, guys. Karena tangannya hanya fungsinya main HP. Kalau yang nyuapin itu ada si Dede Lesti. Tentu gemoy banget kan? Simak sajalah. Nih lihat. Wah, asik kan? Mereka seru banget berdua, romantis. Yah, mereka memang so sweet banget kan, guys, ya? Itulah keseruan keuan di backseat welcome top 9 Lida 2020 malam hari ini. Tentu hal itu kita tunggu perkembangan dan keuan berikutnya mengenai hubungan keduanya yang semakin memanas hari demi hari jelang mereka dihalalkan menjadi pasangan suami istri. Ya, seperti doa kita semua, mereka berdua sejoli yang lagi di mampu asmara itu menjadi sepasang kekasih dalam bingkai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Hah, sungguh seru sekali kan? Bagaimana? Lihat keseruan ketika Kakak Bilar menemani si Dede yang lagi make up. Ya, ntar lagi disuapin pasti lapar kan, Kak Bilar? Laparan terus kalau ada Dede Lesti. Kalau seperti itu biasanya dia make up setelah itu makan, guys. Ini sepertinya makan dia. Wah, makan bareng disuapin. Pantas Kak Bilar sering pijit-pijit HP tuh. Tangannya udah gak berfungsi kan. Oke, itulah keseruan di backstage. Untuk sementara nanti masih banyak lagi keseruan-keseruan selanjutnya. Setelah dan ketika acara diselenggarakan, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar keseruan keuangan terbaru dari Leslar kalian dapatkan update-nya. Ya, begitupun komen, share kepada teman kalian agar keuangan ini tak hanya kita yang merasakan, tapi semua bisa merasakan keuangan mereka berdua. Oke, yuk, terima kasih telah menonton. Bye-bye.